Toto Mobil kembali lagi bersama Brenda. Di penghujung tahun ini masih di Grebek Showroom, kita lagi main ke Car Show di Bursa Mobil BSD. Nah, sahabat Toto Mobil, sebelumnya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa juga buat kalian yang showroomnya mau digrebek, kalian bisa langsung japri ke nomor yang ada di deskripsi ya. Nah, sekarang kita lanjut, langsung kita ketemu aja pengelola showroomnya. Halo Kamila. Halo. Apa kabar, Kak? Baik. Luar biasa ya di penghujung tahun ini. Nah, Kamila, kalau teman-teman nih dari sahabat Automobil pengen cek unit di showroomnya di mana sih ini? Kita tepatnya di Bursa Mobil BSD, bloknya blok B 2-3. Jadi kita 2 lot. Gitu. Okay. Nanti kalau misalnya emang customer mau klik biasanya Google Maps aja, enggak jauh dari Mall Ion BSD. Iya. Yeah. Pokoknya sambil kesini sambil jalan-jalan ya karena dekat sama Ion. Nah, terus Kamila, kalau enggak kalian juga bisa kontak langsung ke nomor HP Kamila di berapa, Kak? Di 081-320-380-007. Oke, okay, nanti kita cantumkan nomor HP Kamila di atas video ini dan di deskripsi di bawah ya. Iya. Yeah. Nah, kalian juga, tapi ini akhir tahun libur ya katanya ya? Ya, untuk kita sih 24 jam buka aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau kesini sebenarnya dari hari Senin ya? Iya, hari Senin. Sampai Minggu buka terus. Dari jam? Dari jam 9 sampai jam 5. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, buat kalian yang mau janjian ya kan bisa langsung hubungin Kamila langsung. Boleh. Nah, Kamila, di Car Show ini tuh terkenalnya bisa kredit se-Indonesia ya? Iya, tapi kita cek by area dulu sih sebenarnya. Okay. Kirim KTP aja nanti kita cek areanya. Oke, okay, jadi kalau kalian yang berada di luar Jabodetabek juga bisa ya yang mau ngambil cash ataupun kredit di sini. Terus juga bisa dibantu untuk biaya pengiriman mobilnya juga mobilnya, bisa dibantu ya. Atau kalian mau diambil sendiri juga lebih bagus banget. Ambil main ya ke Tangerang. Bener. Nah, iya. Kamila, kita langsung aja ya. Itu di ujung ini ada stok Honda Mobilio ya? Iya, Mobilio 2016. 2016, transmisi? Matic. Matic tipe apa ini? Ini tipe E. Tipe E Matic 2016 ya. Nah, kilometer di berapa ini? Kilometernya di 85.000. 85.000 tahun 2016, masih cakep banget. Nah, untuk harga cashnya kena berapa ini? Cashnya kita buka di 160. 160. Yeah. Masih boleh nego kan? Nego dong. Nego sampai jadi barang Kamila aja langsung ya. Yeah. Kalau kreditnya, Kak? Kreditnya di 140. 140. Kena DP berapa ini, Kak? DP minimnya kita di 20 jutaan. 20 juta langsung bawa pulang Mobilio. Iya, Mobilio 3 baris nih buat keluarga. Cocok banget jalan-jalan ya, Honda lagi ya, iya, kan? Iya, Honda. Nah, ini angsuran kena berapa? Angsurannya kena di 3,8 untuk yang 5 tahun, yang 4 tahunnya di 4 jutaan. Di 4 jutaan. Jadi kalian tinggal sesuaiin budget kalian mau ambil di 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun tinggal menyesuaikan aja ya. Betul. Dan kalau kalian mau lebih murah lagi bisa juga gedein di DP-nya. Nah, ini platnya B genap Jakarta Pusat. Iya. Nah, ini pajaknya sekitar berapa sih, Kak? Pajaknya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ya, kurang panjang lebih. Panjang nih, 2024. Wow, ini pajaknya juga masih panjang iya, ya. Masih panjang. Jadi kalian beli Mobilio di Desember ini, kalian masih dapat pajak Januari 2024. Masih panjang banget. 2023 aja belum kelihatan ini. Iya. Ini masih 2024 ya. Kita lanjut, Kak. Okay. Ini ada yang putih-putih. Ya, ini ada VW tipe apa ini? Ini Polo GT. TSI. Oke, okay, ada VW Polo GT TSI ya. Transmisi Matic tahun berapa ini, Kak? 2017. 2017. Kilometer di berapa ini? Kilometer di 71.000. 71.000. Iya, 71.000. Ini favorit anak muda juga nih ya kan? Anak muda nih. Iya, ini case-nya kena berapa ini? Case-nya buka di 200. Case-nya di 200 nego ya. Nego. 200 masih boleh nego. Kena kredit berapa jadi? Kreditnya di 175. Rp175.000. Iya, DP-nya berapa sih kalau VW Polo nih? VW Polo nih DP-nya cuma 35 aja nih. Nego. 35 juta masih boleh nego DP-nya. Masih boleh nego. 35 juta bawa pulang VW Polo GT TSI ya. Ini masih cakep banget mobilnya tahun 2017. 17. Ya? Ini velgnya juga masih mulus. Pokoknya kalian langsung ke sini interiornya juga masih rapi banget. Tinggal test drive bawa pulang deh ya kan kalau mau cash.
Kalau mau cash, mau kredit, kalian juga bisa langsung kirim data dan booking ya kan? Iya, betul. Ini platnya B genap Jakarta Selatan. Kalau ini pajak gimana nih? Pajaknya mungkin sekitar 5 jutaan ya yang ini. Sekitar 5 jutaan. Okay. Udah terima panjang kok dia. 2024 juga? Iya, 2024. Wow, pajaknya masih 2024. Mm-hmm. Kayaknya di car show panjang-panjang. Panjang. Ya? Oke, okay, kita lanjut nih. Nah, ini ada yang merah, bikin mata kita cerah ya kan? Iya nih, merahnya bagus ya. Ini ada Chevrolet Trax tahun berapa ini? Ini tipe LTZ 2016 turbo. Jadi dia udah turbo, ya, dia 1400cc ya? Iya, 1400cc. Oh, Tahun 2016. Mm-hmm. Warna merah. Kilometer ini berapa? Kilometernya di 81.000. 81.000. Oke, platnya B genap Jakarta Barat. Pajak juga masih bulan April ya, yeah, tahun depan. Nah, ini kena berapa sih cashnya kalau Chevrolet ini? Cashnya kita buka di 175. 175 yeah, nego. Nego. 175 nego. Kena kredit berapa, Kak? Kreditnya di 155. 155. Yeah. Nah, kalau Chevrolet Trax ini ya, mobil mewah. Kualitasnya bagus ya kan, platnya juga tebel ya kan Kak. Udah harga gitu di bawah udah 200. Udah sunroof ya. Udah sunroof loh. Jadi kalian dapat mobil SUV di bawah 200 juta nih, opsi cocok banget yeah, nih kita referensiin. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Kreditnya lupa. Kreditnya kena berapa nih Kak? TDP-nya buka di 29. 29 yeah, juta. Cicilannya di 4,5. 29 juta, angsurannya sekitar 4.500.000-an, iya, 4 tahun ya. 4 tahun. Kalau kalian, kalau ini bisa 5 tahun nggak sih? 5 tahun, ini 2016 ya bisa. Bisa ya, jadi nanti sesuaiin aja ya kalau kalian mau kredit, mau DP-nya dibesarin, tinggal nanya hitungannya langsung sama Kak Mila aja menyesuaikan. Lanjut Kak. Wah ini ada BMW ya kan, sedan yang super kece ya. Banyak kan anak muda nih yang suka mobil ini nih. Modif-modif nih biasanya. Ini BMW tahun berapa? 2010. 2010, tipenya? Tipe 320i. 320i 2010, transmisi Matic masih cakep gini ya tahun 2010 ya. Peleknya masih full original ya ini, terus bodinya juga masih mulus banget. Cashnya kena berapa ini? Cashnya udah turun nih, buka di 185. Udah turun nih, diskon spesial akhir iya, tahun spesial ya. Jadi tahun. 185. 85 juta aja bawa pulang BMW 320i 2010. Ini kilometer berapa Kak? Kilometer di 116. 116.000 loh, tahun 2010 masih cakep juga. Lihat dari interiornya juga masih apik ya. Kalau kredit nih Kak, kena berapa? Kreditnya di 165. 165. DP kena berapa Kak? DP-nya 15 juta aja nih, Ci. 15 juta. 15 juta bawa pulang BMW 320i 2010. Ya ampun, cakep banget. 15 juta aja loh bawa pulang BMW. Platnya B ganjil Jakarta Barat. Pajak juga masih panjang nih guys, panjang. Masih bulan Juni. Jadi kalau kalian mau beli cash kredit buruan mumpung lagi turun harga. Iya, spesial akhir tahun ya kayak. Spesial akhir tahun. Oke, kita lanjut nih Kak. Ini ada Honda Brio RS ya. Aku ngelihat ini bodinya masih cakep banget. Ini low KM juga. Nih. Juga masih cakep. Iya, berapa cakep ini KM-nya? KM-nya di 30 ribuan aja. 30 ribuan. Ini Brio RS tahun 2018. 2018 masih 30 ribuan. Wow. Sekitar 5 tahun ya, baru 30 ribu. Baru 30 ribu. Ini cashnya kena berapa? Cashnya di 168. 168. Masih nego. Nego. Kreditnya? Kredit di 145. 145 ya. Nah, DP-nya Kak jadi kena DP-nya berapa? DP-nya ini spesial ya, 10 juta aja. Spesial akhir tahun 10 juta aja ya. 10 juta bawa pulang Brio RS low KM loh. Jarang-jarang nih dapat yang low KM. Platnya B genap Jakarta Barat. Pajak juga masih panjang ya bulan Mei. Iya, bulan Mei. Kalau angsurannya tadi jadi angsurannya kena berapa? Sekitar di 4 jutaan. 4 jutaan. Iya. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya, 4 berarti tahun. Berarti kalau 5 tahun lebih murah lagi lebih ya, Kak? Lebih murah lagi. Ini masih ada Brio lagi ya. Kalau tadi warnanya orange, itu ini warna putih. Kalau ini tipe dan tahun berapa ini? Ini yang tipe E 2018. Tipe E 2018, 2018 juga ya, sama ya. Kalau ini kilometer berapa, Kak? Kilometer di 89.000. 89.000 masih wajar pemakaian ya. Nah, kalau ini cashnya kena berapa? Cashnya buka di 142. 142 nego ya. Nego.
142 masih nego. Kena paket kredit berapa ini, Kak? Paket kreditnya ada di 22 juta. Cicilannya 4 jutaan juga. 22 juta aja cicilan sekitar 4,045. 4 jutaan ya, kali 4 tahun 4 ya. 4 tahun. Oke, kalau ini juga bisa 5 tahun ya? Iya, bisa 5 Jadi tahun. Jadi kalau kalian mau angsuran lebih kecil bisa ambil tenor di 5 tahun atau kalian gedein di DP kalian. Pajaknya juga murah ya kayak beliau ya. Pajaknya murah, 2,4 ini. 2.400.000 aja. Ini benar-benar mobil gesit, irit ya kan? Dia CC-nya 1.200 aja. Platnya B genap Jakarta Selatan dan pajaknya juga masih panjang nih guys, masih bulan Agustus tahun depan. Ini ada Mazda 8 tahun berapa ini, Kak? Tahun 2012. 2012 warna grey. Nah, ini kilometer berapa ini? Kilometernya di 82.000. 82.000 untuk tahun 2012 ini masih tergolong low KM ya. Nah, cashnya kena berapa ini Mas 8 nih? Cashnya buka di 175. 175 nego sampai nego. Jadi ya. Iya, nego sampai jadi. Boleh sambil ngopi kesini aja langsung sambil test drive. Nah, kalau kreditnya nih, Kak? Kreditnya kita buka di 160. 160. Kena paket DP berapa nih? DP-nya di 40. DP 40 ya. Juta aja angsurannya di 4,8. 4,8 ini udah canggih banget mobilnya. Iya, keren ya kan, fiturnya mobil keluarga. Mantap. Pokoknya ya, kalian tahun baru, mobil baru langsung aja ke Car Show. Ah, ini ada Mercy C300 ya? Tahun berapa ini? Ini tahun 2017. 2017 ya. Transmisi matic ya. Nah, ini kilometernya jalan berapa? Kilometer di 31.000. 31.000, Kak? 31.000. Wow, Mercy C300 2017 hanya 31.000. Kena berapa cashnya? Cashnya di 740. 740, 740 juta aja, boleh nego? Nego dong, nego sampai jadi. Jadi barang Kamila. Kena kredit berapa? Kreditnya di 685. 685 juta aja. DP-nya, Kak, kalau ini berapa sih DP minimnya nih? DP minimnya buka di 25 juta aja nih. 25 iya. juta bawa pulang Mercy C300 2017 kayak baru ya dengan low KM. Kena angsuran berapa? Angsurannya di 21 jutaan. 21 jutaan kali 47. Ini juga bisa kredit se-Indonesia ya di sini ya pokoknya ya. Yuk kita lanjut, Kak. Lanjut. Aku melihat ini ada BMW lagi. Warna hitam masih cakep banget juga, ini bannya masih tebel. Ini BMW seri berapa ini? Ini 2018 320i. 320i juga ya. 2018 matic ya? Matic. Kalau ini kilometernya jalan berapa? Kilometernya jalan 55.000. Kilometer 55.000. Oke, cashnya kalau BMW ini? Cashnya buka di 525. 525 juta aja ya, bawa pulang langsung BMW 320i 2018 ya. Kalau kreditnya? Kreditnya untuk DP minim di 55. 55 juta, ya, cicilan di 13 jutaan. 13 jutaan kurang lebih 4 tahun ya. Itu yang 5 tahun. Oh, 5 tahun. Kalau 4 tahun lebih naik lagi, naik lagi ya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan budget aja sih. Kita lanjut, ini ada mobil Sultan, mewah banget ya kan? Ya. Ini ada Alphard tahun dan tipe berapa ini? Ini tipe G ATPM 2020. 2020 G ATPM. Kilometernya jalan berapa kalau ini? Kilometer di 49.000. 49.000. Wow, platnya B ganjil. Pajak tapi dia. Record ya? Oke, pajak juga masih panjang ya bulan Juni. Cashnya kena berapa ini, Kak? Di 1,149. 1,149 ya, 1M 149 juta aja. Nah, kreditnya, Kak? Kreditnya di 1,029. 1,029. Yeah. Ini DP-nya berapa sih kalau beli Alphard? 50 juta aja. Bisa DP minim. 50 juta bawa pulang Alphard 2021 GATPM. Kena angsuran berapa kalau DP 50 juta? Untuk yang 5 tahun ya, di 28 jutaan. 28 jutaan selama 5 tahun. Mobil Sultan beneran nih, coy. Keren Sultan banget ya kan, aku ngeliat interiornya masih apik banget ya. Masih rapi, jok-joknya semua masih keren banget. Dan tentunya semua di sini juga lulus inspeksi ya, kayak iya. Ada sertifikat lulus inspeksi. Nah,
Aku mau nanya nih Kak, sebenarnya benefitnya apa aja sih beli di Karsio? Beli di Karsio, yang pasti garansi 1 tahun. Garansi mesin ya, 1 tahun. Terus yang kedua kalau kredit yang luar daerah, kita ada subsidi ekspedisi senilai 2 juta. Wow, jadi buat kalian yang ada di luar daerah se-Indonesia yang mau cash ataupun kredit ya? Di subsidi ekspedisinya. Sini dapat subsidi untuk biaya ekspedisi. Ekspedisi. Oke, enak banget ya? Iya, karena kan beda tuh kalau ekspedisi. Betul. Nanti kita subsidi 2 juta. Betul. Nah, terus apa lagi tuh Kak? Coating sih, free coating senilai 2 juta juga. Free coating senilai 2 juta dengan syarat dan ketentuan ya? Oke. Nah, intinya kalian kalau beli mobil di sini nggak usah khawatir karena udah dapat garansi mesin dan transmisi ya Kak ya. Oke, kita lanjut yuk Kak yuk. Oke. Ini ada yang kembaran kayaknya nih ya? Iya, X-Trail kita lagi banyak banget loh. Ada 5 unitnya. Wow, ada 5. Ada 5. Jadi kalian tinggal pilih aja, mumpung stoknya lagi banyak jadi banyak pilihan ya kan. Nah, ini yang warna hitam nih, X-Trail hitam tahun berapa ini Kak? Ini yang 2016. 2016 transmisi Matic ya. Ini kilometer berapa Kak? Kilometernya ini di 88.000. 88.000 wajar pemakaian ya. Iya. Nah, kena harga cash berapa ini Kak? Cashnya buka di 245. 245 nego. Nego. 245 nego. Buat yang serius langsung aja ke sini atau kontak Kamila langsung karena di sini lagi banyak pilihan nih. Jadi siapa cepet dia yang dapat. Iya. Kalau kreditnya? Kreditnya di 225. 225 kena DP berapa tuh Kak? DP-nya kita ada di 39 juta. 39 juta, cicilan 6,6. Angsuran 6,6 juta selama 4 tahun. 4 tahun. Oke, cakep banget. Nah, kalau yang putih Kak itu tahun berapa? 2015. 2015, lebih senior setahun lah ya. Iya. Tipenya sama? Sama. Tipe sama ya. Kilometernya di berapa? Di 82.000 yang putih ya. 82.000 masih wajar pemakaian juga. Nah, kalau harga cashnya kena berapa kalau yang harga putih? Cashnya di 235. 235 juta bawa pulang ekstra cuy. Ini masih cakep juga, nggak kalah cakep sama yang hitam. Nah, ini kalau kredit kena berapa Kak? Kreditnya DP-nya cuma 20 juta tuh Kak. 20 juta bawa pulang mobil SUV X-Trail 2015 ya. Oke, angsurannya kena berapa? Angsurannya di 6 jutaan. 6 jutaan selama 4 tahun. 4 tahun, masih cakep banget. Banyak pilihan, mau yang putih, mau hitam, ada nih untuk lagi ready stoknya. Ini ada stok Alphard lagi ya. Kalau dilihat dari modelnya kayaknya lebih senior dari yang putih ya. Iya. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2013. Tipenya? Tipenya GATPM. GATPM sama 2013 Matic ya. Kalau ini kilometer jalan berapa Kak? Kilometernya ini di 109. 109.000 ya. Oke, platnya B, genap, Jakarta Barat. Pajak juga masih bulan April ya. Terus velg juga masih full original ya. Nah, kalau ini nih, kena cash berapa ini 2013? Kena cashnya di 410 yang ini. 410 juta aja ya. 410 masih nego ya. Nego. Masih nego. Kena kredit berapa nih Kak? DP-nya di 35. DP 35 juta. Iya, cicilan 11,8. Kali 47. Punya uang 35 juta bisa bawa Alphard GATPM 2013. Cakep banget loh. Jadi kalau mau beli mobil Sultan yang agak low juga ada nih di sini nih. Terbatas ya, ini cuma satu stoknya ya yang 2013. Adanya 2012. Ini 13 satu. Satu lagi 2012. Iya, 2012. Kalau 2012 lebih murah lagi ya. Lebih murah lagi. Nah, buat kalian yang pengen tahu 2012 nanti bisa langsung japri sama Kamila ya. Boleh. Oke, kita lanjut. Ini ada sedan mewah. Harganya juga masih terjangkau ini ya. Tapi rasanya beneran kayak Sultan juga nih duduk di sini nih. Mobil ini sedan. Ada Honda Accord tahun berapa sih ini? Accord 2012. 2012. Wow, aku lihat dari fisiknya ini masih seger banget. Ternyata tahunnya masih 2012 ya. Iya. Kilometer jalan berapa nih Kak? Ini 82.000 termasuk low KM. Untuk tahun 2012 sekitar 10 tahun yang lalu ya. Itu masih wajar banget guys. Artinya 10.000 kurang nih ya, kurang lebih dalam setahun yang dipakainya. Pajaknya juga masih panjang ya Kak ya? Panjang. Pajaknya masih panjang, bulan September tahun depan plat B genap. Ini kena berapa sih cashnya? Cashnya buka di 188.
188 juta aja. Iya. Bawa pulang Honda Accord. Wow. 188, kalian udah bisa bawa pulang Honda Accord 2012. Kalau kreditnya kak? Kreditnya dibuka di 168 kreditnya. 168, ya. DP-nya? DP-nya ini cuma 15 juta nih, tanpa survei. 15 juta ya. Tanpa survei bawa pulang Honda Accord 2012 loh, dan hanya di Car Show. Makanya buruan ya. Ya kan, karena Accord-nya ada satu aja ya, kalau Accord satu. Ya. Cuman satu aja. Nah, itu kena angsuran di 5,6. Sekitar 5,6 kali 47. Nah, atau kalian mau kecilin angsuran bisa juga digedein. Dan 15 juta itu tanpa survei. Tanpa survei. Kredit luar daerah bisa itu dia. Luar daerah bisa. Jadi se-Indonesia bisa ya, tergantung kalian daerah mana, nanti tinggal menyesuaikan ya, Kak ya. Menyesuaikan. Oke, masih cakep banget. Velgnya masih cakep, bannya masih tebel, interiornya dan juga interiornya juga masih bagus banget guys. Honda Accord ini warnanya juga menarik nih ya, warna-warna coklat gitu ya. Iya, jarang bergendi ada ya kalau nggak salah. Oke, kita lanjut. Ini ada Mazda 8 lagi ya kak? Iya. Ini Mazda 8 warna putih tahun berapa? 2015. Wah, jadi di sini Mazda 8 lagi banyak stok juga ya. Iya. Mau tahun muda mirip-mirip ada, ya, mau tahun 2015 ada. Kalau ini kilometernya jalan berapa? Kilometernya di 59.000. 59.000. 2015. 2015. Pantesan aku ngelihat masih cakep banget nih mobil. Nah, ini cash-nya kena berapa kalau Mazda 8 ini? Cash-nya buka di 275. 275 juta aja bawa pulang Mazda 8. Kena kredit di DP berapa nih? DP-nya di 37 juta. Cicilannya di 6.700. Wow, jadi 37 juta kalian udah bisa bawa pulang Mazda 8 ya. Oke, ini masih cakep juga, velg dan bannya lihat sendiri kalian ya, ban Bridgestone masih tebal juga bannya ya. Nah, ini siap gas ya, siap gas. Akhir tahun. Yang buruan digrembek nih Car Show nih. Kita lanjut Kak. Nah, di belakang ini aku lihat ada SUV ya kan, Fortuner. Cakep banget, gagah. Tahun berapa ini? Ini tahun 2013. 2013. Sorry, 14. Oh, 14. Iya, yang GVNT. Iya, diesel. GVNT turbo diesel. GVNT turbo diesel. Velgnya sudah di-upgrade, keren banget ya. Jadi tambah kelihatan keren. Jalan berapa kilometernya, Kak? Kilometernya di sebentar 72.000. 72.000 tahun 2014. Wow. Cash-nya kena berapa nih? Apanya nih? Cash-nya. Cash-nya buka di 300. 300 ya, juta. 300 juta. 300 juta aja kalian bawa Fortuner 2014 GTRD ya kan, udah cakep banget. Udah gitu KM-nya masih tergolong low loh ya, low. Segitu. Platnya B, genap, Tangerang ya, pajak bulan Februari. Kalau kreditnya nih kak, kena kreditnya berapa kreditnya? Di 280. 280 juta aja. Iya. Paket spesial DP-nya kak? Spesial DP-nya di 55. 55 juta aja angsuran? Di 8,1. 8,1 juta kali 4 tahun. 4 tahun. Cakep banget, gas langsung bawa pulang. Ya. Karena stoknya cuma satu ya kayaknya, cuman aku cuma lihat di sini ya. Dan ini tuh masih mulus banget body-bodinya. Dalamannya juga aku lihat masih rapi banget, keren. Kita lanjut ya, Il. Ini aku lihat ada stok Serena baru masuk ya kayaknya. Iya, baru masuk. Tapi baru masuk masih seger banget ini kelihatannya. Kalian lihat sendiri ya, ini velgnya juga masih mulus banget, masih cakep. Ini tahun berapa sih, Kak? Ini tahun 2017. 2017 ya. Nah, untuk spesifikasinya udah ada belum, Kak? Nanti kontak aja ya. Ya. Jadi buat kalian yang berminat sama Serena 2017 ini nanti bisa hubungin Kamila langsung. Ya, boleh. Untuk nanya spek dan harganya, atau yang mau kredit juga bisa langsung ke Kamila. Oke. Gak kalah cakep dari Serena, ini ada mobil keluarga lagi, ada Innova. Ini tipenya yang tertinggi ya, Ventura ya? Iya, tertinggi. Ventura 2017. Wow, 2017 transmisinya? Matic. Ini yang bensin? Bensin. Bensin 2017. Platnya B, ganjil Jakarta Barat. Kalau pajak ini Desember? Desember panjang. Desember panjang 2023. Iya, 2023. Jadi kalian tinggal isi bensin aja, jangan lupa dibayar. Oke, kilometer jalan berapa ini kak? Kilometernya di low KM nih, 45.000. Wow, 45.000 tahun 2017 ya, 2017. Nah, harga cashnya kena berapa? Cashnya buka di 335.
335 juta aja ya. Boleh nego ya? Nego. Boleh nego sampai jadi. Kalau ini kreditnya kena berapa? Kreditnya di 310. 310 juta ya. Aja. DP-nya jadi berapa Kak kalau DP-nya di 45. 45. Iya. 45 bawa pulang ya. Iya, bawa pulang. Cicilan 9,1. 9,1 itu 4 tahun. 4 tahun. Nah buat kalian yang pengen mobil keluarga enak AC adem nih, referensi tuh Innova pokoknya idaman keluarga Indonesia ya, salah satu yang menjadi favorit nih Indonesia nih. Gak kalah cakep, ini juga ada Trax lagi ya kan ya, warna putih. Jadi Trax ada dua pilihan ya, ya. Mau merah putih ya. Kok kayak kemerdekaan ya Kak? Merah putih. Cakep sih putihnya juga. Iya, ini kalau ini tahun berapa? Ini yang 2017 baru 2017 masuk sih. 2017 baru masuk, masih hangat banget ya. Hangat banget nih. Oke, nanti japri aja. Spesifikasi ya. Juga menyusul ya. Nah, buat sahabat Oktoto Mobil yang mau beli cash atau kredit di sini langsung hubungin kami aja. Karena unit-unit di sini tuh benefitnya banyak banget, udah bergaransi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Ya. Terus juga kalian yang ada di luar daerah akan mendapatkan benefit subsidi biaya pengiriman. Iya. Oke, Kak Mila, terima kasih sudah ditemenin main di Car Show. Dan buat kalian semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe channel Oktoto Mobil dan kasih jempol. Serta jangan lupa klik lonceng untuk tahu video-video update selanjutnya. Doa Brenda dimanapun kalian berada selalu sehat dan mendapatkan mobil-mobil impian kalian. Oke, bye-bye. Bye.